Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya di Rahmaci TV. Jika sebelumnya kita telah membahas bagaimana persiapan air untuk ngebreed ikan cupang, dan kita juga sudah membahas bagaimana proses mengawinkan ikan cupang, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai berapa lama telur ikan cupang itu menetas dari proses pemijahan atau setelah dikawinkan. Tapi sebelum itu, seperti biasanya saya mengajak teman-teman semua untuk terus mendukung channel ini dengan cara klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua dapat terus update video-video terbaru dari Rahmaci TV. Untuk lebih jelasnya, kita langsung ke pembahasannya. Baik, kita mulai pembahasan mengenai berapa lama telur ikan cupang menetas. Jadi, jika kita ingin mengetahui berapa lama telur ikan cupang itu menetas, itu kisaran 1-2 hari. Jadi kisaran 1-2 hari setelah proses perkawinan atau pemijahan pada ikan cupang berlangsung itu telurnya akan menetas. Ketika ditanya kenapa ada yang 1 hari dan ada yang 2 hari, sekedar info, di sini ada perbedaan mengenai kualitas telur pada indukan betina ikan cupang. Jadi ketika indukan betina pada ikan cupang itu berusia tua, maka telur ikan cupang akan lebih cepat menetas, kisaran 1 hari. Tapi ketika indukan betina pada ikan cupang itu masih usia muda, itu sekitar 2 hari baru menetas. Jadi kembali lagi kepada indukan betina yang kita kawinkan. Jadi jika kita melihat video ini, kita bisa lihat telur-telur ikan cupang sudah mulai menetas. Ini usianya 1 hari setelah saya mengangkat indukan betina pada wadah ini, jadi sudah mulai menetas. Sebenarnya dalam tahapan ini kita tidak boleh membuka tutup wadah penetasan telur ikan cupang ini. Kenapa demikian? Karena ditakutkan jantan yang menjaga telurnya ini merasa terganggu, sehingga sang jantan bisa saja memakan telur atau anaknya sendiri. Jadi alangkah baiknya kita tutup kembali agar jantan yang menjaga telurnya ini merasa aman, tetap aman. Oke, sekian dari saya dan tonton terus Rahmaci TV. Ya, itulah tadi pembahasan mengenai berapa lama telur ikan cupang menetas dari proses perkawinannya. Jadi semoga video ini dapat memberi manfaat bagi teman-teman pemula untuk merawat atau mengembangbiakkan ikan cupang. Kembali saya mengajak teman-teman untuk terus mendukung channel ini dengan cara klik like, subscribe, dan sebarkan ke teman-teman yang lainnya. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.